Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam rancangan DIY saya. Okay, hari ini saya nak mencuba mencuci atau servis aircon saya sendiri ya. Saya baru beli tadi dekat dari gambar yang saya share tadi dekat Shopee, dalam 40 lebih lah barang-barang, below 50 lah. So barang dah sampai. So apa yang saya dapat, apa yang digambarkan lah. So ada hose, ada cover dia. Yang ni untuk cover ni, untuk yang 1.5 lah. Below 1.5 horsepower, dia ada dua pilihan. Dia bagi pencuci. Ni saya tak pastilah, rasa filter atau alat mencuci lah. Dan ada chemical lah. Dan last sekali dia bagi kita water spray, yang high pressure water spray ni kan. Itu kita tembak. Okey, kita akan cuba mencuci aircon. Kalau ikut panduan dia, kalau kita boleh buat 2-3 bulan sekali, kita akan dapat jaga jangka hayat aircon kita. Aircon kita akan kekal sejuk lah, apa yang dikatalah. Tapi tak apa, kita akan cuba. Okey, yang pertama rasa yang paling basic yang kita kena buat kalau kita pakai aircon ni, itu semua orang pun dah tahu. Yang paling mudah ni lah, kita cuci filter ni lah. Ni kena kerap sikit pasal bilik saya ni berdebu. Ni sebenarnya saya dah cuci, yang sebenarnya selalunya lagi kotor pada ni. Dan ini kita akan, patutnya kita cuci dalam 2-3 minggu sekali lah. Pasal ni tak ada masalah, mudah. Kalau dapat buat benda ni pun, akan dapat mengelakkan kita punya coil ni berdebu. Tapi sekarang ni coil saya dah teruk dah berdebu ni. Okey. So, kita cuba cuci ya. Menggunakan set pencuci aircon yang saya beli dekat Shopee. Okey ya. So sekarang ni kita nak cuba cuci yang ni. Yang ni yang paling susah sikit lah. Sebelum ni kita hantar orang servis. Tapi ni untuk indoor saya tau. Outdoor saya tak cuci lah. Ni untuk indoor. Baru cuba ni. Tak pasti berjaya tak berjaya. Sebab so, kita kena buka lah ni. Saya tak boleh nak buka ni, tak pandai. Saya untuk awal ni, saya buka yang cover ni dulu lah. Okay. Kita dah nampak. This part ni, dia punya elektrik dia. Okay, make sure kita dah off aircon ni tau. So, ni tak boleh kena air. Kita akan cuba cuci semua ni. Paling mustahak, pastikan punca kuasa lah. Dia punya power dia matikan. Okay, tidak ada barang. Power. Okay, jadi dia dah bekalkan dalam set yang dia bagi dah, free gitu. Mungkin dia punya chemical dia lah. Okay, kita kacau dulu. Letak dia punya tip dia. Kita akan cuba sembur di dalam dia punya sini. Okay, sorry ya. Yelah, first time beli barang ni, saya pun tak pasti nak pakai. So jangan lupa kita tutup ni lah. Dia bekalkan cover ni untuk mengelakkan kawasan ni basah. Okay, kita dah cover semua di atas di kanan ni. Okay, ya, so dia ada pipe. So kita tambung kat hose ni lah. Kita akan ada lah. So bawah ni ada barang-barang elektrik supaya tak basah. Lepas tu kita kecil sikit dengan dia. Okay.
Ni macam dia bertakung macam tu. Okey, so kita dah dapat ruang untuk mencuci. So, harap-harap bawah punya barang takkan basah. Kita boleh mula lah. Ini chemical dia bagi untuk buang kekotoran tu, macam macam debu tu. Nanti kita akan pakai air sabun. Saya pakai air sabun untuk cuci pinggan. Cuci coil tu, kita pakai sabun biasa je lah. Sabun basuh pinggan. So kalau tak ada yang chemical yang spray tadi, pakai ni pun boleh untuk basuh lah. So kita kena ada high pressure yang ni, pump ni. Tunggu tadi chemical dia jalan untuk 5 minit dan kita akan pakai sabun ni pula untuk tembak dia supaya dia lebih bersih. Okey, so make sure kita punya pipe ni kita tahan air ni dengan baldi, air kotor tu nanti, dan kita biarkan chemical yang berbuih tadi dalam 2-3 minit lah, 5 minit untuk dia betul-betul mencairkan kotoran. Kena cari. Okey, penting yang ni lah. Yang kena ada. Kat tempat saya ni payah kat, tak ada kedai, tak ada jual. Dan kita yang penting jangan kena dekat kawasan board elektrik ni. So nampak motor pun, kipas pun memang kotor ni. Okay, sekarang kita nak mulakan mencuci ya. Kita pakai high pressure. Tembak di semua tempat. Kita buat berkali-kali lah ni. Sampai bersih. Kalau sampai kita tembak dekat kipas je kan. Tapi kipas dia terlalu dalam, rasa tak sampai. So ni kita guna air yang dengan sabun pembasuh pinggan tadi kan. Bawah-bawah ni bagi dia bersih kan. Gunakan brush-brush yang dia bagi tadi. Kecil-kecil lah. Ini boleh kita buat ni dalam 2-3 bulan. Kalau servis ni boleh tahan jugalah. Kita tak perlu banyak. Tapi yang ni kita cuba buat sendiri. Kita boleh buat masa kita senang. Keluarkan perlu. Okay, kita nampak air dah banyak keluar sini. Air kotoran tadi. Air sabun dengan air kotoran tidak masuk. So, sekarang kita buang air sabun tu betul-betul.
kita nak bilas dengan air bersih. Make sure sabun tu tak ada lah. Bilas betul-betul. Kita akan tembak pula dengan air bersih. Sementara nak tunggu air sabun ni meresap tadi, dalam kita tunggulah 5 minit. Kita cuba cuci kipas dia dengan gos gigi lah kan. Kipas ni kalau banyak abu, dia punya angin dia tak keluar. Ni yang paling remeh sekali lah. Cubalah dekat mana yang boleh. Okey, ni langkah yang hampir akhir. Kita akan bilas dengan air kosong, air bersih. Buat macam tadi juga, saya bilas dengan air bersih. Okey, buat sampai bersih lah, sampai habis satu tong. Kita dah nampak sekarang coil ni, cooling fin ni dah makin bersih lah daripada abu-abu. So harap dia dapat sejuk tu lebih bagus ni. Okey, kita tengok. Memang banyak kotoran dia. Kita dapat cuci. Okey. So, dah banyak lah dalam pipe ni. Air-air kotor. Okay, kita dah hampir siap. Saya dah tembak sikit tadi dia punya, dia punya kipas daripada bawah ni pun saya cuba tembak. Semua kotoran-kotoran di dinding tu saya dah tembak dengan pump tu. Okay, kita nampak ni dah lebih jelas lah. Dia punya ni dah makin clear, dah bersih daripada babu. So harap-harap sejuk dan angin yang keluar kuat, pasal kita dah cuba tembak pump dah tadi. Ok, tengok kotoran yang jatuh. Ok, kita tengok hasil nanti, sejuk ke tak sejuk. Kita biarkan dulu. Sementara saya cuci filter yang luar tadi dengan penutup cover. Okey, nampak dah kering lah. So tak semua air keluar ikut pipe ni. Separuh akan keluar ikut drain yang biasa dekat luar tu. Dia akan keluar kat sana lah. So kita nampak dah kering, kita boleh buka cover ni. Okey, alhamdulillah kita dah cuci semua, buang abu-abu di keliling, memanjangkan hayat filter itu. Kita akan cuba tengok hasil dia. Okey, cover pun dah ditutup. Kita akan letak balik filter. Yang ni ya, kita letak balik filter. Okey. Nampak semua in place. Kita boleh tutup. Okey, boleh try. Okay, cuba on. So, kita letak suhu dalam 19. Okay, ada air sikit-sikit, kita kena lap. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Selesailah. Apa DIY kita hari ni, iaitu mencuci indoor unit aircon di rumah. Okey, jumpa lagi.
di lain masa. Selamat mencuba. Jaga keselamatan. Pastikan api semua elektrik dimatikan sebelum buat kerja. Okay, assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye.